Puluhan anak muda masa kini dari berbagai daerah di Jawa Timur saling beradu bakat dalam bidang fashion yang digelar di Surabaya. Remaja muda ini saling mengasah kemampuan menjadi seorang modeling profesional di hadapan audiens dan dewan juri yang kompeten. Tidak hanya paras dan penampilan saja yang dinilai, namun catwalk hingga attitude dari seluruh peserta juga tak luput dari penilaian dewan juri, sehingga diharapkan akan lahir seorang modeling yang profesional di kancah nasional yang dapat mengangkat nama baik daerahnya masing-masing. Para peserta cukup senang dapat mengikuti ajang modeling remaja yang bergengsi ini lantaran dari ajang fashion ini dapat menjadi tolak ukur mereka sebagai modeling muda yang profesional, seperti halnya Vincent Alexander, mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi negeri di kota Surabaya ini, ingin menggeluti dan memperdalam lagi dunia modeling masa kini. Motivasi untuk mengikuti lomba kali ini dari diri saya sendiri ini untuk mengembangkan diri saya dan juga untuk memberi motivasi kepada kaum muda di Indonesia, terutama di Surabaya dan Jawa Timur, supaya untuk aktif di dunia modeling dan dunia pageant. Sementara itu, pihak penyelenggara sengaja menggelar kegiatan ini untuk menampung minat dan bakat generasi muda dalam bidang fashion. Ya, apalagi dunia fashion di Surabaya khususnya sangat maju sekali dan pesat. Maka dari itu, saya sebagai promotor event menyelenggarakan Surabaya Model Icon sebagai apresiasi kepada anak muda, khususnya remaja atau teen, supaya menjadi ikon model di Surabaya. Anggun Dharma, Surabaya TV.